cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. Seperti Valentino Rossi ke Jorge Lorenzo dulu, Marc Márquez beri panggung ke Pec Chobanyaya untuk pimpin Ducati lebih dulu. Marc Márquez memulai kiprahnya bersama Ducati dengan membumi. Mengusik Francesco Bagnaia belum masuk dalam daftar agendanya untuk MotoGP 2025. MotoGP 2025 menghadirkan dinamika yang menarik dengan kehadiran duet impian di Ducati Lenovo. Tim pabrikan yang sedang mendominasi itu mengantongi amunisi dengan daya ledak tinggi melalui kombinasi Francesco Bagnaia dan Marc Márquez. Bagnaia menjadi pembalap terkuat di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Setelah menggondol gelar juara dunia MotoGP pada 2022 dan 2023, Bagnaia meningkat lebih jauh dengan 11 kemenangan yang sayangnya dibarengi rentetan blunder sehingga dikudeta. Adapun Márquez, alien tersisa di MotoGP itu menunjukkan dirinya belum habis dengan penampilan kompetitif di atas motor lama Ducati. Saat para pembalap motor Desmo Sedici EP23 kepayahan, Márquez selalu bersaing di depan dan menjadi satu-satunya yang bisa menang. Tidak hanya sekali menang, tetapi tiga kali. Persaingan pun bisa memanas mengingat kedua pembalap telah merasakan manisnya menjadi yang pertama di ajang balap motor paling bergengsi ini. Meski demikian, nada rendah hati dikeluarkan Márquez. Datang sebagai anak baru, pembalap veteran itu memberi ruang untuk status nomor satu di tim kepada Bagnaia. Sekarang saya berada di situasi yang belum pernah saya alami sebelumnya, kata Márquez dalam acara di Madrid, Spanyol, dilansir dari Crash. Saya akan tiba di pitbox dan meski tidak ada nomor satu atau nomor dua, logikanya ada sebuah status dan orang yang membuat keputusan adalah Pecco, Bagnaia. Márquez mengingatkan bahwa Bagnaia lah yang memberikan dua gelar bagi Ducati. Kesuksesan pertama Nuvola Rosa pada 2022 juga mengakhiri paceklik gelar selama 15 tahun bagi pabrikan asal Borgo Panigale itu. Dia juga memenangi 11 balapan tahun lalu dan logikanya, dia adalah orang yang membuat pilihan pada pramusim dan beberapa balapan pertama musim depan, diimbuh Márquez. Sikap rendah hati seperti ini juga pernah terlihat sebelumnya. 12 tahun yang lalu, seorang Valentino Rossi juga mengucapkan, permisi, jelang kembali ke Yamaha untuk menghidupkan karirnya lagi. The Doctor menunjukkan respect terhadap rekan setimnya, Jorge Lorenzo, rival yang telah berhasil merebut posisi nomor satu di Yamaha dan MotoGP darinya. Situasinya berubah jauh dibandingkan dahulu, dibandingkan tahun 2008 saat Jorge tiba di Yamaha, ia ucap Rossi ketika comebacknya ke Yamaha diresmikan. Sekarang dia pembalap nomor satu di tim dan relasi kami bagus. Saya menaruh respect kepadanya dan begitu pula dia. Seperti Rossi dahulu, Márquez juga gan sesumbar akan langsung mengejar gelar juara pada kesempatan pertamanya. Márquez akan mengambil mode melihat dan mengamati terlebih dahulu. Pertama-tama dia harus memastikan bahwa dia cukup mampu untuk bersaing. Márquez setidaknya punya waktu 2 musim karena kontraknya bersama tim pabrikan Ducati akan berlangsung pada 2025 dan 2026. Saya akan mencoba untuk menjadi lebih dekat dengannya, Bagnaia, karena dia referensinya, jikata Márquez melanjutkan kalimatnya. Dia adalah pembalap yang membuat Ducati memenangi kejuaraannya lagi dan yang melaju sangat cepat. Jika kita ingin menjadi juara dunia, kita harus mendapatkannya di lintasan. Akan tetapi, saya mendapatkan senjata terbaik untuk memperjuangkan gelar juara. Sebagai catatan, Rossi mendapatkan kembali daya saingnya dan bersaing sengit dengan Lorenzo pada musim ketiga mereka setelah reuni. Akankah Márquez mengalami hal yang sama? Sementara itu, Marc Márquez sukses usir hantu. Semusim di tim Gresini ini, Marc Márquez berhasil mengusir hantu-hantu yang bersemayam di dalam benaknya. MM93 kini sudah kembali senang, bertekad terus menang. MotoGP 2024 menjadi musim pertama, sekaligus terakhir, bagi Marc Márquez. Ia pindah ke tim satelit Ducati itu dari pabrikan Repsol Honda yang sudah ia bela sejak awal karirnya di MotoGP. Misi Marc Márquez datang ke Gresini ini adalah menemukan kembali rasa yang sebelumnya sempat sirna, sekaligus membuktikan dirinya belum habis, alias masih bisa bersaing di level atas. Dan Marc Márquez sukses melakukannya.
Hal itu pula yang kemudian mengantarnya ke tim pabrikan Ducati untuk berlaga di MotoGP 2025. Aku mengatakan ini kepada Gresini, kita tidak menang gelar juara, tapi banyak sekali yang kita raih bersama tahun ini. Aku berhasil menemukan diriku lagi dan memperpanjang karir olahragaku, jikata Marc Marquez kepada Marca. Sebelum gabung Gresini, Marc Marquez bergulat dengan urusan cedera di Honda yang juga kesulitan memberikan motor kompetitif. Situasi itu sempat memunculkan banyak keraguan di dalam benak Marc Marquez. Sebelumnya ada hantu-hantu di dalam benakku, keraguan yang pada akhirnya berhasil sirna dengan proses yang amat bagus. Aku akan berusaha lanjut dengan rasa gembira ini karena Anda akan kencang kalau sedang merasa senang, dituturnya. Marc Marquez menyudahi MotoGP 2024 dengan berada di posisi ketiga klasemen akhir, di bawah runner-up Francesco Bagnaia dan Jorge Martin sebagai kampion musim ini. Tak sia-sia bakar uang ratusan miliar, Marc Marquez petik hasilnya hingga jadi salah satu orang terkaya di Spanyol. Marc Marquez akhirnya memetik hasil dari pertaruhan berisiko yang diambilnya dengan hijrah ke Ducati dengan meninggalkan Honda pada musim lalu. Marc Marquez berlabuh ke Gresini Racing dengan meninggalkan sisa kontrak satu musim lagi bersama Honda. Keputusan berani dari pembalap asal Cervera itu membuatnya harus kehilangan sisa nilai kontraknya. Artinya, Marquez rela harus kehilangan gajinya dengan nominal besar yang sudah disepakati bersama Honda. Media Spanyol, Cuatro, pada Maret 2023 melaporkan bahwa Marquez menerima bayaran sebesar 12,5 juta euro per tahun, atau sekitar 210 miliar rupiah, dari Honda. Nilai tersebut bahkan lebih tinggi dari bayaran yang diterima Fabio Quartararo yakni sebesar 12 juta euro per tahun, atau sekitar 199 miliar rupiah, dari Yamaha. Tak hanya itu, Marquez masih mendapatkan tambahan bonus lainnya dari Honda seperti honor tambahan sebesar 570.450 euro, 9,6 miliar rupiah, untuk setiap balapan yang diikuti. Dengan begitu, Marquez merelakan uang sekitar sampai 20 juta euro dari Honda atau sekitar 332 miliar rupiah. Meski begitu, Marquez telah memetik hasilnya dalam satu musim bersama Gresini Racing. Dia mampu finish tiga besar pada klasemen akhir MotoGP 2024 dan mendapatkan satu tempat di tim pabrikan musim depan. Marquez mendapatkan kejayaannya kembali seperti yang diharapkannya untuk bisa menjadi juara dunia lagi. Saya membuat taruhan yang berisiko sekitar setahun yang lalu. Dan sekarang bisa bergabung dengan tim resmi adalah berita terbaik, jikata Marc Marquez. Sejak pertama kali turun, saya sudah merasa nyaman. Ketika Anda tidak berganti merek motor, semuanya menjadi lebih mudah dan Anda bisa melihat perkembangannya. Inilah yang saya perhatikan, ujar Marquez. Dikutip bolasport.com dari Jorge Di Moto, Marquez bahkan merupakan salah satu orang terkaya di Spanyol pada tahun 2024 berdasarkan majalah Forbes, asal Amerika Serikat. Meski belum termasuk dalam 100 besar orang terkaya di Spanyol, Marquez disebut memiliki aset besar sebagai olahragawan. Menurut laporan media Spanyol, La Vanguardia, kekayaan Marquez akan mencapai 80 juta euro, atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Nominal tersebut hanya lebih rendah dari tiga olahragawan Spanyol lainnya yakni petenis Rafael Nadal dengan kekayaan mencapai 310 juta euro, atau sekitar 5,1 triliun rupiah. Adapun dua atlet asal lainnya yang memiliki kekayaan lebih besar dari Marquez adalah pesepak bola, Andres Iniesta dan Sergio Ramos dengan kekayaan masing-masing 100 juta euro, atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Menurut laporan tersebut, kekayaan Marquez sebagian besar berasal dari para sponsornya. Khususnya hubungannya dengan merek minuman berenergi terkenal, Red Bull. Meski demikian, belum diketahui berapa nilai kontrak yang didapat Marquez dari tim Ducati Lenovo. Sejauh ini, pembalap MotoGP dengan bayaran tertinggi masih dipegang Fabio Quartararo yang menerima 12 juta euro per tahun dari Yamaha. Sementara itu, Marc Marquez bilang Desmo Sedici IP 25 enak, Direktur Olahraga Ducati Corse lega. Direktur Olahraga Ducati Corse, Mauro Grassilli, lega Marc Marquez mengatakan motor Desmo Sedici IP 25 miliknya enak dikendarai. Kesan tersebut memang sangat ingin didengarnya. Marquez akan mengendarai motor tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Setelah satu musim di tim satelit, ia direkrut oleh Ducati Lenovo untuk berduet dengan Francesco Bagnaia. The Baby Alien sudah menjajal performa motor tim pabrikan di tes pasca musim MotoGP Barcelona 2024 pada 19 November. Grassilli mengungkapkan, Marc Marquez sangat senang dengan motor itu. Saya bukan teknisi,
Tetapi tujuan hari itu adalah untuk mendengarkan perasaan pertamanya, kata Grassili di sirkuit Barcelona Catalunya, Montmeló, Spanyol, dikutip dari Crash. Saat dia masuk ke dalam pit stop, hal pertama yang dia katakan adalah, "Saya suka motornya. Bagi saya, itu melegakan," ia sambung pria berpaspor Italia. Grassili juga lega akhirnya tim pabrikan Ducati bisa meyakinkan Marquez untuk bergabung. Apalagi, Ducati Lenovo memang sudah membidik 6 kali juara MotoGP itu, sejak performanya menanjak bersama Gresini Racing. "Sejak awal, kami berusaha agar dia bisa masuk ke dalam tim. Dengan negosiasi dengan manajernya, untuk bisa menyepakati banyak hal, seperti sponsor," jipapar Grassili. Melihat hasil kerja yang dimulai beberapa bulan lalu adalah emosi yang unik. "Melihatnya di jalur yang benar dan melihatnya di dalam kotak bersama kami adalah emosi yang indah," ditandasnya. Marquez memang berhasil tampil gemilang bersama Gresini. Pembalap asal Spanyol itu sukses menempati peringkat ketiga klasemen akhir usai meraih 392 poin dari 3 kemenangan dan 10 podium. Ducati berharap, performa ini dapat dipertahankan oleh Marquez. Dengan begitu, mereka mempunyai 2 pembalap yang bisa bersaing memperebutkan gelar musim depan.